kamu yang nempel-nempel. Papa nempel-nempel mau kemana? Ogah papa menempel. Mendingan nempel Inul. Ih, papa mau kemana? Mau pergi, bentar lagi. Mau ngambil barang doang. Ya sama, mau ke situ, kurang tamu. Iya. Duduk di situ. Sama, Diki juga. Nah, kenapa kita punya niatan yang sama? Nggak tahu. Ya udah, namanya juga anak dan bapak. Ya udah. Tunggu dulu. Sih, itu masalah tas gimana? Oh, udah. Udah papa beresin. Papa udah nyuruh orang untuk beli. Bener nggak tapinya? Itu tas mahal loh. Iya ya, terus emang kenapa? Mirip nggak tapinya? Pokoknya udah aman. Bener nih, yakin nih? Iya. Ntar papa sendiri loh yang bermasalah nanti. Udah beres semuanya. Mendingan aku aja yang beli deh sini. Kalo udah beres ini aku aja. Kalau kamu yang beliin, satu, ini mengancam mama untuk ngejar papa lagi. Yang kedua, berapa kali sih? Apa? Makanya bagi-bagi rezeki buat anak gak apa-apa sini. Enggak. Udah dicariin di gembrong banyak yang begitu. Kalau kamu mah ya, tasnya gak ada, duitnya juga hilang. Mulu sih. Transfer aja, pergi duit. Cuma nongkrong nih. Lu anak tapi gak preman ya. Malakin bapak kayaknya ya. Bapak kan orang kaya. Pergi duit gak? Bapak ini bukan kaya. Apa? Semuanya nyicil. Aduh, Mas Adam, jalan itu pakai mata, Mas Adam. Di mana-mana kalau jalan itu ya pakai kaki, bukan pakai mata. Iya juga sih, nggak salah. Tas, Mas Adam nih, yaudahlah. Tunggu dulu. Apa lagi? Apa, kamu bawa apa itu? Aku kan harus tahu, aku kan satpam, satuan pengamanan. Aduh, Bu. Cengga. Tau banget tau moto aja. Ya setengah banget, setengah aja deh. Yakin? Setengah yakin juga. Setengah semua kayaknya. Iya setengah-setengah aja. Iya sih. Jangankan Mas Adam cek. Sekalian dong, kasihin ke juragan. Kok saya? Iya, tolong kasihin juragan. Saya mau makan ketoprak dulu, lapar. Tunggu. Mas Adam, ganteng banget lah. Aja dimakan, ketoprak, ludruk, wayang, apa aja dimakan. Terbuat dari apa perutnya itu? Mas Roy. Ada Nul, A, D, A, M. A. 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 Dam. Dam. Adam. Adam. Dam, nah tuh. Iya Mas Roy. Iya, anu Adam. Ayo, ada apa? Itu apa Mas? Ini tasnya juragan. Jangan, punya juragan Nul. Sebentar aja. Janganlah. Sebentar. Cuma mau lihat. Nah, udah. Kan tadi cuma lihat. Udah dilihat kan? Belum puas. Cakep nih. Cakep emang. Nih, pegang. Aku mau foto-foto selfie dulu. Cakep. Jangan, nanti ketahuan. Enggak. Dimarahin nanti. Apa-apa, kan gak ada yang tahu. Aku mau foto-foto nanti dulu. Nanti kalau juragan langsung ke sini gimana, Pak? Takut nih. Tuh kan. Jangan kamu sih, udah aku larang kamu tetap nekat aja. Gimana nih kalau putus ini? Tasnya mehong, Nuh. Apa kok mehong? Aku gak ngerti mehong itu apa. Ya, itu yang hewan kecil yang... Itu yang merangkak itu biasanya itu. Ih, Mas Roy, itu kan meong. Iya, itu maksudnya. Ih. Aduh, kamu ini. Gimana nih? Nah, tuh kan? Lu. Pasti dimarahin ini. Aduh, aku ada akal. Emang kamu punya akal? Manusia ya punya akal, Roy. Ya barangkali kamu tadi taruh di sana, terus di patok meong atau apa, terus... Ya siapa tahu, Nul. Kamu ini satpam agak hang gitu. Ya udah, ini nanti enggak usah bilang siapa-siapa ya. Hang siapa? Hang tetangga kita itu. Udah enggak usah dibahas. Pusing aku. Ini udah, nanti aku ada akal. Pokoknya akalnya bagus, nanti bisa bagus lagi. Okay. Oh iya, ya udah nanti aku minta akalnya sedikit aja. Setelah ini. Ya udah. Sini. Benerin dulu. Nul, jangan lupa minta akalnya nanti.
Eh, Lon. Mana? Mau bersihin ini pohonan. Pohonan dibersihin, muka lu bersihin tuh. Eh, Lon. Sinaga belum balik. Ya enggak tahu, juragan cusirin aja sono. Eh. Lu udah berani merintah juragan? Belum gua jewer. Udah sering kan juragan? Bukan. Jewer alis, hah? Jangan juragan, hah? Bulu hidungnya nih. Jijik. Tegak banget juragan. Ini saya mana tahu rumahnya jauh apa deket. Dah, pusing gua. Terus gimana nih kalau Rena gak datang? Kalau Rena gak datang, suruh keluar aja kerja dari sini. Ya kabarin gua lah. Oke, siap. Yeah. Ya. Bisa ay. Bendera Cornell. Ngomong gua bendera apa? Ini benderanya baru dipasang-pasangin di RT. Lu kemarin baru dipasang-pasangin. Ngomongin gue. Agak. Oh, juragan bagus kok. Cakep. Keren. Dari lahir. Iya. Udah bakat bawaan orok. Udah, masuk lagi juragan. Lah, pinggang mulu kayak mau tenangan bebas. Naga, itu mantan pemain bola begini kalau jalan. Lihat Cristiano Ronaldo kalau mau nendang kan begini. Gimana? Begini. Kaki ke depan. Kaki ke depan. Gini dong. Dah! Jangan gua lagi. Ketawain gua lagi. Kagak nih, saya ketawain ini. Jarang-jarang nyapu keramik pakai sapu lidi. Hah, Renaga, Renaga. Dia yang beli, gue yang kena masalah. Pas banget gue keluar lagi, udah gede-gede juga nih ikan. Enak dipecak ini ikan. Eh, enggak. Eh. Dicariin loh. Cariin siapa? Eh, tunggu, lu kenapa sih, Bang? Juragan, nanyain tas juragan mana? Astaga, naga dragon, ya Allah. Kamu pompa dragon? Pak, gua paket ya? Iya. Astaga, tasnya juragan. Pegangin ini dulu. Mas Adam. Aduh, di Mas Adam lagi. Titipin lagi. Apaan nih? Yah, elah Renaga. Masa beli oseng-oseng genteng? Agak habis-habis dimakan nih oseng-oseng genteng. Mangap. Aduh, maaf. Kok mangap? Sakit tau. Iya. Maaf, maaf. Tapi mukaku masih cantik toh. Masih. Lupakan aja deh. Lupakan. Tasnya mana? Ini. Nyari ini kan? Talinya udah gak putus? Udah minul. Coba. Salah. Nah, oke. Okay. Mau belanja apa, Nun? Kok belanja ini tasnya si bos? Oh, kirain mau belanja ke pasar. Udah sana antar. Jangan aku takut dimakan, diomelin. Kok diomelin? Ya enggak apa-apa loh, Mas Roy. Ini kan tasnya bos, situ yang nganter lebih aman. Masa aku yang nganter? Kamu dari tadi Roy-Roy Adam gitu kenapa sih? Ya udah, Mas Adam yang ganteng. Gitu dong. Tapi aku takut loh, Nun. Mas Roy, gak usah takut loh. Adam. Kok gitu sih? Di sana, anter. Anter ke si bos sana. Udah beres ini, bisa dipakai. Udah, sana. Bentar lagi tas aku datang. Seneng yes. Banget aku, Minul. Kok muka kamu mesem gitu sih, Minul? Apa-apa, Nun.
Kamu tahu nggak? Ntar kalau misalkan tasnya datang, itu nanti aku kayak artis-artis. Ya kan? Pakainya bagus. Terus aku nanti main tok-tok. Maksudnya tas artis gitu? Iya. Kamu kan tadi udah lihat fotonya. Bagus kan? Bagus kan? Bagus kan? Pinter. Nanti kita goyang-goyang. Gitu ya? Buat Minho boleh pinjem kan ntar? Minul, pinjem mulu, pinjem mulu, pinjem mulu. Oh, emang aku pegadaian apa? Pinjem nggak boleh. Minta apalagi? Aduh, tasnya curahkan gimana ini? Aduh, aku takut kalau ngasih ke juragan. Aduh, gimana ya? Aduh. Mas Adam, aduh, Mas Adam. Ini tasnya kenapa belum dibungkusin? Aduh. Itu anu, anunya itu. Anu, 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 anu siapa? Anunya itu. Aduh. Ada apa sih ini? Anu, itu, anu, 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 anu. Ini anunya Mas Renaga, itu putus. Aduh. Bukan. Jadi gini, sini. Aduh, bilang aja bungkusinnya males kan? Bukan males, Mas. Terus? Tapi takut aku. Takut sama siapa? Ya, takut sama juragan lah. Ada apa sih ini? Nah, itu. Lebih takut lagi. Kalau misalkan bungkusannya belum sampai ke juragan, itu. Nah, aduh. Itu. Nah, yaudah deh. Nah, itulah. Nah, masalahnya ya itu. Yaudah deh, udah. Gua aja yang bungkusin deh. Mas Adam, mah. Itu. Itu apa? Ya itunya lo tadi. Udah beres belum? Ya sudah lah, Nul. Bagus. Kenapa? Kok nafas begitu? Takut. Takut, tenang. Tapi gak ada yang tahu kan? Ya kan aku tahu, Nul. Ya. Pokoknya, iya. Cuman kamu dan aku yang tahu. Oke lah. Peres. Peres. Iya. Dah. Mana aja sulama? Maaf banget nih juragan, tadi habis. Om. Oh iya, Om. Nih, tas yang Om pengen buat juragan kan? Iya. Nah, juragan sesuai enggak dengan speknya nih? Wah. Harganya tadi cari yang murah. Ada kembalinya? Kembalinya tadi dipakai buat beli ketoprak. Salah ya. Juragan pasti suka ini. Thank you, luar biasa. Nih, asik. Saya langsung makan ketoprak lagi ya. Makasih ya. Sama-sama. Bagus. Papi, tersayang, tercinta. Ini pasti tas buat Mami, kan? Tas buat Mami, sesuai dengan pesanan Mami dan selera Mami. Bagus banget, Papi. Terima kasih. Ntar dulu. Papi. Udah gak sabar. Apa-apa? Mundur. Mami harus apa nih? Mundur. Tas Mami! Ini Papi makan. Tas Mami! Ih, Papi. Lagi. Tas Mami! Aduh, Papi. Handle ya. Awas Mami seruduk nih ya, Mami. Sini enggak. Ini Mami. Tadu. Tas Mami. Mami, ini tas Mami. Ini. Mami. Mami, kok putus? Makanya jangan ditarik-tarik. Udah mahal begini. Mami, ini pasti KW. Mami, Papi tuh beliin ini enggak KW, yang ori.
si Renaga yang gak bener. Naga! Naga, Renaga. Mungkin Renaga yang salah, pasti papi yang ngasih duitnya sedikit. Ini ori, dusnya juga masih ada. Pokoknya mami gak mau tahu papi kudu beliin lagi tas yang baru, yang ori, yang beneran gak mau yang mami, kare. Mami, mami. Papi itu segala beli barang itu ori. Ini? Wajah mami aja yang gak ori. Enak aja. Papi bilang selera mami jelek. Pantesan iya selera mami jelek. Makanya mami bukan pilih papi. Bukan papi yang ngomong. Itu Divi. Udah sekarang beliin yang baru cepetan gak? Papi mau mami ngamuk nih. Udah. Papi mau nih jadi mau lagi mami. Iya, iya, iya. Naga! Papi! Papi! Gak! Papi! Papi ini malah dibalikin ke sini. Papi! Terus gimana? Tuh kan? Tuh kan? Adam! Ayo, gimana? Iya! Iya, Budagan. Nah, nanti si Adam. Ih, Gisla. Ya, pokoknya mami mau tas ini dibuang. Kenapa dibuang? Maaf ya, tuh. Maaf, Budagan. Palsu, lihat nih. Masa baru digini aja udah putus? Lihat aja gambarnya masa lain sama yang iklannya. Pokoknya jelek. Buang ini sekarang, buang. Eh, berarti bukan salahnya Mas Adam ya, Budagan? Bukan. Sih? Itu bukan. Dibuang, pokoknya hilang dari muka bumi. Mami gak mau lihat lagi. Oke, sekarang tuh, buang. Yang dibuang tasnya apa saya? Adam, tasnya. Mau kamu saya buang juga? Jangan. Berarti bukan salahnya. Udah, sekarang buang ya. Mami gak mau lihat lagi tuh. Jijik, gak mau. Buragan. Ada yang mau dibuang lagi, nak? Mau tanya itu aku tadi. Gimana sih? Ini tasnya juga udah dibuang. Gimana kamu ini? Ih. Berarti bukan salahnya aku. Bukan salah kita berdua, Mas. Bukan. Ini salah tasnya karena palsu. Oh, gitu. Ya udah sini. Mau diapain? Aku mau betulin, lumayan kan? Bagus sebenarnya. Kok ketawa? Ya ikut-ikutan, ketularan lu. Udah lu, apalah kepalaku. Tuh kamu ini. Kebangetan deh. Kepala digini-gini. Udah sana. Betulin dulu ya. Apa? Betulin! Oh iya. Aku beri hati, kau minta jantung. Aku sajin madu, kau balas tua. Aku sayang-sayang, tiada terbilang. Sepenuh hatiku berjuang. Ih, juragan ngagetin aja. Inu, aku lagi seneng. Apalagi aku, Inu bergoyang seperti itu. Inu punya bakat goyangan yang bagus, suara bagus. Gitu ya? Iya dong. Ya. Eh, tapi Juragan. Hmm. Tas yang Nek Juragan. Katanya tadi palsu. Ya, itu memang si Renaga yang beli. Saya mintanya yang ori. Tapi ternyata itu tas KW dan harus putus, no. Tapi sudahlah, jangan ngomongin tas lah. Saya sih pengennya ketemu Inu joget lagi. Ya, ayo dong. Inu joget, nanti saya kasih tas. Saya akan kasih tas yang original buat Inu. Wah, dari remes dari tas ini nih, dari tas kantong plastik. Wuh, keren. Asal Inu mau joget aja dulu. Kok kantong kresek? Ya. Ya udah deh. Kalau gitu. Siap ya? Oke. Okay. Juragan siap? Ya siap dong. Buragan. Ini tasnya udah aku jahit. Coba. Wah. Mas Roy pinter. Tapi Mas Roy. Adam. Ya udahlah, terimalah apa adanya, namanya juga Adam. Roy itu sama aja bagi Minul, ya. Tapi kata Juragan, ini tasnya palsu, KW.
Iya. Ya iya, masih oke kan? Ya wis lah.